Yang nyatanya setelah kami tanam dari segi daun, dari segi batang hampir sama dengan di daerah ini. Hari biasa, hari ini saya Wahyudin Abisri. Kita dengan belajar dari beberapa tahun yang lalu, kita pendampingan petani belajar membuat suatu buah vanili yang lebih baik. Tentu ketika kita sudah sering melakukan sharing, ini panen 30 kilo, 35 kilo, ini petani sudah mulai standar pengawinan dan kesehatan tanaman seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini sudah masuk usia 8 bulan, mungkin hanya beberapa ada yang masih kelihatannya hijau, tapi sudah 8 bulan, karena sudah terdokumentasi di video saya. Teman-teman bisa lihat di Facebook saya, Wayan DSP, pada saat saya melakukan pemantauan. Nah teman-teman, inilah. Ini kita kalau sudah rawat tanaman, kita grade hampir sama. Hampir sama, rata-rata sama seperti ini. Tidak ada yang kecil sekali. Yang minimal kita bisa masuk seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, kita sudah mulai dengan berorganisasi. Pasti ini grade-nya hampir sama, 20 lebih. Nah, ini. Kalau sudah kita mulai belajar menjadi petani yang mengutamakan mutu dan kualitas. Ini sudah ada yang pecah, teman-teman, seperti ini. Nah, kalau ini kita panen lagi sebulan, bahaya juga, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, udah ya, teman-teman. Ini tergantung MDPL kita. Ini kita panen di MDPL 300 MDPL. Ini teman-teman, udah mulai. Ya, agak tua. Pegang seperti ini. Memang ada yang masih agak hijau, ya kan? Tapi kalau pegang seperti ini, udah masuk di buah-buah tua, teman-teman. Ini teman-teman. Oke, salam sehat kayak luar biasa. Terus melakukan walaupun kita tanam padi keluar rumput, teman-teman. Rumput pun keluar. Hari ini saya didampingi oleh petani yang sudah luar biasa juga, pernah panen 5 kuintal waktu ini dari Rabite. Tapi ini kita panen di mana tuh? Di Ambengan. Oke, salam sehat kayak luar biasa. Terus beraktivitas, tekun, fokus pada bidang kita masing-masing. Suatu saat kita akan meletus menjadi orang-orang yang luar biasa, petani sejahtera. Rahayu. Oke, para sahabat petani paneli dimanapun Anda berada, pada hari ini juga bagaimana kita di perkumpulan petani paneli seluruh Bali akan memaparkan sistem perpanelian paneli Bali era baru yang akan dipaparkan oleh pembina perkumpulan petani paneli seluruh Bali, yaitu Profesor Made Suparto Utami. Semoga apa yang menjadi pemaparan beliau, di mana juga akan sedikit tidaknya mengimplementasikan dari apa yang menjadi visi misi Bapak Gubernur Bali. Kami yang memulai dan mengeksekusi atas apa yang menjadi visi misi beliau, semoga juga bisa berjalan baik. Yaitu visi dan misi dari Bapak Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, adalah Satkerti Loko Bali. Saya Imadi Suparta Utama yang sekarang ini ya sebagai pembina di Persatuan Petani Paneli seluruh Bali BPSB ya. Berterima kasih kepada petani-petani anggota ya dari BPSB yang sudah ingin bersama-sama membangun nilai-nilai apa yang akan kita produksi di sektor pertanian kita, agar kita berdaya saing, mampu membuat mutu dan nilai-nilai konsumen yang lainnya untuk bisa berdaya saing, dan sekalian juga
kita mengintegrasikan nilai-nilai ya yang merupakan inspirasi dari visi Bapak Gubernur Bali, Bapak Ian Koster, yaitu nilai-nilai Satkerti. Ya. Nilai-nilai Satkerti ini bagian daripada nilai-nilai yang akan kita gunakan untuk membangun sistem pertanian kita, di mana nilai-nilai tersebut, kalau saya sendiri itu menerjemahkannya, itu luar biasa. Di sana ada nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai lingkungan, dan nilai-nilai spiritual. Di mana nilai-nilai ini adalah nilai-nilai untuk membangun tatanan hidup yang harmonis, ya, dan keberlanjutan, ya, terutama untuk Bali, ya. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kami integrasikan ke dalam sistem pertanian, yang dalam hal ini adalah saya berbicara khusus tentang Panili, ya. Panili, jadi kita membangun sistem dari hulu ke hilir secara bersama-sama, bagaimana kita mengkreasi apa yang dibutuhkan oleh konsumen nantinya. Karena ini adalah komoditas ekspor, tentunya nilai-nilai dari konsumen, ya, di luar negeri itu kita harus menjadi acuan nilai-nilai konsumennya, dan tentunya harus mengintegrasikan juga regulasi yang ditetapkan oleh negara importir. Nah, kami juga mengajak partner kami juga di luar negeri nantinya membangun satu sistem yang kolaboratif bersama-sama, di mana secara bersama-sama kita mengkreasi nilai-nilai yang dibutuhkan oleh konsumen dan regulasi dari negara importer, sekalian juga menambah nilai-nilai produk kita, ya, di mana ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai ekologi, dan nilai-nilai spiritual. Jadi produk yang akan kita hasilkan itu penuh dengan nilai, ya, di mana ada nilai kearifan lokal yang akan menjadi keunggulan produk kita di luar. Ya. Di samping juga nilai-nilai dasar yang semua sudah lakukan dengan sistem yang dibuat oleh perusahaan di luar untuk masuk ke Bali dengan produknya. Kalau nilai-nilai mutu dan keamanan pangan saja, itu kita nantinya tentunya akan kalah bersaing, walaupun itu hanya dengan pasar lokal saja. Karena mereka akan bisa jauh lebih efisien dan efektif untuk bisa memenuhi nilai-nilai ini, gitu. Tapi kalau kita mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan, nilai ekologi, dan nilai-nilai ini, kita akan mempunyai daya saing. Karena isu-isu tentang kemanusiaan berkeadilan di sistem pertanian kita, terutama bagi produsen, ya, petani kita, dan juga nilai sosial di para produsen kita, di petani kita, nilai penyelamatan lingkungan juga di petani kita, itu sudah menjadi isu internasional. Nah, itulah yang akan kita sediakan bagi konsumen kita. Artinya, produk yang akan kita sembahkan kepada mereka atau jual kepada mereka itu adalah nilai-nilai yang kalau kita katakan, ya, bisa juga bahwa ada taksunya daripada produk kita. Atau orang mengatakan bahwa produk kita yang akan kita hasilkan itu penuh dengan kasih, karena nilai-nilai kearifan lokal kita itu ada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, nilai sosial, nilai ekologi, dan juga ada nilai-nilai spiritual. Nah, itulah yang akan dicari oleh orang. Nah, di dalam membangun sistem ini, kami ajak, ya, para petani kita muliakan, kita berdayakan, ya, yang selama ini penuh dengan keterbatasan, ya, karena banyak perusahaan-perusahaan yang besar, yang kapitalnya besar, gitu, mereka hanya transaksi jual beli saja,
tidak ada pemuliaan, tidak ada pemberdayaan dari petani kita. Jadi petani kita itu selalu menjadi objek dengan ketidakberdayaannya dan juga kemuliaannya itu tidak dihargai gitu loh. Nah ini yang akan kita bangun, kita bersama-sama. Petani itu adalah bagian daripada sistem ini yang sangat penting. Karena petani itulah sebagai garda depan untuk menjaga lingkungan kita, untuk menjaga ibu pertiwi kita, ya, untuk anak cucu kita bisa hidup berkelanjutan. Nah ini sangat bagus sekali nilai-nilai Sakerti dari apa namanya sebagai inspirator dari visi Pak Gubernur. Nah ini sekarang bagaimana kita terjemahkan, bagaimana kita integrasikan dalam sistem kita ini. Kalau ini kita bisa lakukan, investor yang mau masuk atau perusahaan besar yang mau masuk, mereka harus berkolaborasi, membangun, menghargai petani kita, menghargai lingkungan kita, menghargai tatanan sosial kita, dan menghargai nilai-nilai spiritual kita. Gitu. Nah, ini yang akan kita bangun. Dan bahkan juga, kalau menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, sudah saya jelaskan dalam sistem kita ini, kita muliakan petani, kita berdayakan, kita bina, kita ajak dia adalah sebagai bagian daripada sistem ini yang mempunyai arti penting, ya, seperti tadi menyelamatkan lingkungan, tatanan sosial dan yang lainnya. Nah ini contoh dari paneli yang sudah dihasilkan oleh para petani kita. Pada saat dia menjual ke kita, mereka paham betul bahwa mereka dihargai. Kami akan berikan nilai kepada mereka, ya, nilai tambah, dan kami bina para petaninya, ya, kita muliakan para petaninya. Nah, ini kami processing nantinya untuk mengkreasi nilai apa yang dibutuhkan oleh konsumen adalah mutu dan aman nantinya untuk digunakan untuk sebagai ingredient pada bahan pangan. Jadi ini mengandung nilai-nilai mutu dan keamanan pangan. Dan karena ini diproduksi dengan penuh nilai-nilai kasih, yaitu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, nilai lingkungan, dan ada nilai spiritual, ini akan menjadi produk yang penuh kaya dengan nilai, penuh dengan kasih. Nah inilah yang kita ajak nantinya membangun berkolaborasi dengan partner kita, ya, importirnya, dan importirnya itu tentunya konsumennya mereka, terutama di negara-negara maju, sadar bahwa mereka ingin menumpahkan emosional mereka, ya, kebanyakan bagaimana mereka itu sebenarnya ada keinginan untuk membantu bagaimana menyelamatkan bumi kita ini, dalam artian juga menyelamatkan dunia, walaupun skopnya kecil di Bali, tapi Bali ini akan memberikan kontribusi yang luar biasa dengan nilai-nilai Sakerti itu. Terima kasih Bapak Gubernur, dengan nilai-nilai Sakerti ini kami akan membangun sistem pertanian kita menuju sistem pertanian Bali di era baru yang penuh dengan kasih, ya, karena kearifan lokal itu di samping kita juga berdaya saing dengan nilai-nilai mutu dan keamanan pangan. Nah inilah yang nanti akan menjaga Bali keberlanjutannya ke depan untuk anak cucu kita. Sukses.